Itulah lagi. Bukan rokok. Masih lebih bagus kan ya? Jadi di antara tiga itu yang paling bagus itu adalah 9. Jadi di antara tiga kali kita tidur, ambil satu yang paling bagus 9. Nah itu nilai pikronya, pikrometernya. Nah biasanya kalau untuk baiknya sebagai pasien yang kontrol, kita nilai seperti itu. Nanti dievaluasi per kontrolnya. Kalau pasien perawatan sebenarnya setiap pagi dan sore kita periksa ini. Kita periksa untuk nanti lihat evaluasi praktik. Nanti kita lihat variabilitas harian namanya.